Nah, ini tobat dosa kepada Allah, langsung kita tobat kepada Allah. Tapi, nah ini, kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf pada orang yang bersangkutan. Bapak Ibu, kalau kita punya salah dengan orang cuma 4 rumah, misalkan minta maaf rumah depan, minta maaf rumah belakang, minta maaf rumah kanan, minta maaf rumah kiri, tutup 4 pintu, minta maaf, selesai. Kalau cuma salah sama 4 orang, tapi bagaimana kalau kita pernah melakukan kesalahan sama orang 1 kabupaten? Bagaimana kalau kita punya salah sama orang 1 provinsi? Ini Kalbar 5,4 juta penduduknya. Itu kalau tidak amanah, 5,4 juta akan nuntut nanti di padang mahsyar. Nauzubillah, maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Sehingga nanti di akhirat bisa sami-sami masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta maaf. Ibu-ibu yang di belakang tuh kira-kira punya salah enggak sama suami? Banyak. Suami mau minta bikinkan kopi, buat aja sendiri bang. Gitu. Suami minta garukan belakangnya, ontoskan aja ke tiang bang. Gitu. Gak ini apa, gosok-gosokan aja ke tiang. Gitu. Itu istri yang tidak taat sama suami. Kalau istri yang taat pada suami, mati istrinya dan suaminya ridho kepadanya, kata Nabi, illa daholal jannah, kecuali si istri itu akan masuk surga. Makanya bapak kalau istrinya meninggal, ikhlas, ridho dia. Iya kan? Tidak ada yang nangis, saya lihat. Pak, istrinya meninggal, tidak sedih. Saya ikhlas, Pak Ustaz. Kenapa ikhlas? Istri kan titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada 3 titipan lagi. Bapak, ini bapak yang di depan saya, kira-kira punya salah enggak sama istri? Kenapa yang jawab ibu? Bapak yang jawab. Coba bapak ingat-ingat, berapa kali membohongi istri? Banyak. Kenapa rezeki tidak lancar? Kenapa rezeki terhambat? Kenapa rezeki tersumbat? Kenapa rezeki tidak barokah? Salah satu penyebabnya suka membohongi istri di rumah. Namikan kana manangkan sukilah udah. Gimana Allah mau senang? Gimana Allah mau suka sama kita? Istri yang setia nunggu di rumah. Dimasaknya makanan kita, dicucinya pakaian kita, dididiknya, diasuhnya, disusukannya, dibesarkannya anak kita. Kita hianati, Pak. Kalau ditanya, "Bang, kenapa lama baru balik ke rumah?" "Ada rapat, Dek." Ternyata ada pelakunya di sini, Pak. Berarti nanti dia pulang inilah ceramah yang paling bagus. Tapi sayang lakiku tidak datang. Gimana rezeki mau lancar? Kalau ditanya, rapat deh. Ini bang udah jam 5 sore, ini abang belum pulang. Rapat. Pokoknya alasannya rapat-rapat. Padahal ya merapat. Hati-hati pak, suka membohongi istri. Maka rezeki kita tidak barokah. Jangan heran anak kita lalu pelawan. Susah dikasih tahu. Kenapa kita sendiri mengkhianati orang yang setia kepada kita? Kalau udah betul, udahlah ceramahnya. Betul tolen dari tadi. Berarti kita skip aja bahasan ini, kan? Kasihan nih bapak-bapak. Tapi bagaimanapun tetap ibu harus taat sama suami. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat. Kalau meninggal seorang perempuan, idza anharadin, suaminya ridho kepadanya, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Andai saja boleh, kata Nabi, manusia sujud kepada sesama manusia, pasti kuperintahkan istri sujud sama suaminya. Gitu. Kami ini orang laki, Bu. Bu? Ibu? Oh, enggak ada suaranya. Tadi banyak suaranya. Kita nih, Pak, orang laki ini tergantung perempuan. Iya kan?
kita ini orang laki tergantung perempuan. Kalau di rumahnya dia itu cantik, rapi, enggak bakal kita kelain hati. Ini kadang Pak di rumah rambut pun enggak disisiri. Macam gundurwo. Di rumah pakai daster tolen. Koyak lagi keteknya itu. Kalau kita tanya dia kenapa pakai daster tolen, rasa selese gitu. Selese kepala kau, aku ini rasa mau muntah. Berhias, berdandan. Gitu juga ibu kalau hormat sama suami, sok hormat sama mertua suami. Jangankan suaminya, bahkan ibu mertua itu langsung yang akan nanti membela ibu. Begitu ibu mertua datang nih, alhamdulillah ibu mertua datang, silakan masuk bu. Sebelum ibu mertuanya bangun, ibu sudah bangun duluan masak, ibu mertua tinggal makan. Orang tua dari suaminya dihormati, keluarganya dihargai, dimuliakan. Begitu suaminya mau ngomong, mak rasanya saya mau kawin sekali lagi. Langsung ibu mertuanya di depan, apa kau bilang? Kau mau kawin sekali lagi, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik daripada dia. Kata si ibu mertua nih, kalau kau nekat mau kawin juga, ku haramkan air susuku kau minum. Hebatnya, ibu mertua langsung yang membela. Tapi kalau ibu tidak hormat sama suami, ibu mertuanya tidak dihargai. Begitu ibu mertua datang, ibu datang, kapan pulang? Baru pulang udah ditanya, baru datang udah ditanya kapan pulang. Suami dimaki-maki di depan ibu mertua. Pulang si ibunya ini ditanya nanti pas anaknya pulang ke rumah. Model apa istrimu itu? Saya main ke rumahnya tidak dihargainya sama sekali. Kau dimaki-makinya di depan saya. Ku sekolahkan kau S1, S2, S3 supaya kau dimuliakan, malah kau dimaki-maki oleh istrimu. Ceraikan dia. Langsung ibu mertua yang nyuruh cerai. Jadi kita ini orang laki tergantung perempuan. Betul Pak? Nggak betul itu kata ibu. Ini ajaran sesat nampaknya. Betul lah itu. Makanya kalau suami, tapi bapak-bapak kalau istri mau cantik di rumah, ya dikasih modal lah. Udah jam berapa ini? Biasanya kalau betul-betul itu udah habis waktunya. Supaya ustaz tuh berhenti gitu. Nah, jadi ini kita intinya adalah baik suami atau istri dua-duanya punya salah, maka saling minta maaf, maaf memaafkan, saling itu artinya bukan merasa ada yang paling benar, saling berarti ada timbal balik, suami minta maaf, istri minta maaf, suami memaafkan, istri memaafkan. Di kehidupan masyarakat minta maaf. Makanya Pak, kalau kita dosa kepada orang ini susah, minta maafnya itu susah. Makanya orang-orang yang korupsi itu tobatnya susah. Kenapa? Harus minta maaf kepada orang banyak. Harus minta maaf. Makanya tidak usah korupsi karena minta tobatnya susah. Harus mengembalikan uang rakyat, uang negara, dan minta maaf kepada rakyat. Tapi sekarang ini gampang minta maaf. Cukup buat video sekitar 5 menit upload. Saya mungkin tidak bisa minta maaf satu persatu kepada seluruh masyarakat yang saya pimpin. Maka melalui video ini, mohonlah dibukakan pintu maaf. Karena saya pernah korupsi uang negara sebesar Rp5.000. Nah ini uangnya saya kembalikan. Mantap, begitu minta maafnya. Kalau mereka tidak maafkan, nanti akan dituntut di akhirat di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nantilah Pak Ustaz, minta maafnya pas lebaran aja. Banyak orang sekarang minta maaf tuh nunggu lebaran, nunggu hari raya. Saya pun lama mikir, kok adat orang Melayu minta maafnya habis lebaran? Di kampung saya di Sambas, mungkin di Pontianak juga gitu ya. Minta maaf nunggu habis lebaran. Lama saya mikirnya. Dulu waktu kuliah saya pikir. Waktu ada mata kuliah tamadun Melayu. Tamadun itu artinya peradaban Melayu. Peradaban Melayu. Kenapa orang minta maaf itu pas hari raya? Saya mikir. Rupanya ternyata. Kenapa orang minta maaf pas hari raya? Karena ketika lebaran hari raya itu. Hati orang sedang lembut. Hati orang sedang bahagia, terbuka lebar pintu maaf. Apalagi ketika sedang takbiran, berlinang air matanya, disitulah kesempatan bapak ibu untuk minta maaf.
yang udah 20 tahun enggak teguran, minta maafnya pas lebaran. Begitu kelihatan berlinang air matanya, minta maaf di situ. Ketika dia takbiran, coba lihat, itu mau berlinang air matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Langsung bapak ulurkan tangan, Pak Haji, saya minta maaf atas kesalahan saya juga. Coba, ketika itu hutang 2 juta pun bisa lunas, Pak. Enggak percaya, coba dulu. Karena hati orang sedang lapang. Kalau punya hutang 2 juta, coba nanti. Begitu takbiran, nangis dia. Sebelum besok takbiran, malamnya WA udah dia. WA, Pak, nanti bapak sholat idnya di mana? Saya datang ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La... Pak Haji, saya minta maaf, saya juga. Yang 2 juta gimana, Pak Haji? Ambil aja, ambil. Nah, 3 hari habis itu nyesal. Saya sudah minta maaf sama dia, Pak Ustaz. Terus dia tidak mau maafkan. Soal dia mau maafkan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita adalah minta maaf sama dia. Nah, Pak Ustaz Atol ini nyuruh minta maaf aja dia, kata dia. Memangnya Pak Ustaz Atol itu minta maaf? Saya selalu minta maaf. Dilihatlah di ceramah-ceramah saya. Selalu kata saya, kalau terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Itu contoh aja. Pak Firdaus dosen, saya dosen, mungkin bapak-bapak yang lain juga dosen. Saya selalu minta maaf kepada mahasiswa. Saya ngajar 8 kelas, 1 kelas 30, 30 kali 8, 240 orang. Di akhir semester saya selalu bilang, mahasiswa sekalian, kalau selama perkuliahan ini ada ucapan saya yang tidak berkenan di hati, sikap saya yang menyakiti hati, tersinggung, mohon dibukakan pintu maaf. Maukah kalian memaafkan saya? Mereka pun semua menjawab, mau. Yang penting dapat nilai apa? Oh, mana bisa? Soal nilai, soal lain. Nah, tapi ini udah habis nampaknya waktunya. Udah. Udah lebih setengah jam, tahu dah saya. Itu jam di depan saya. Insya Allah, kalau panjang umur dan sehat, sempat, kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai di sini kita berpisah. Insya Allah, jumpa lagi di lain kisah. Dan kalau selama setengah jam lebih ini, ada ucapan saya yang tidak berkenan di hati atau menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Dr. Firdaus, terima kasih segenap pengurus Masjid Al-Hijrah, Rumah Melayu, dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bana Itik pergi ke sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.